War. Yeah, Halo War. Oh, apa, Bon? Ketemu men, Bon. Nih, kenalin nih. Halo, apa? Juju. Mau ngajak dia nih buat lihat. Iman. Nama saya Kedu. Saya sudah mendirikan bengkel ini dari tahun 2007. Ya, kecintaan saya tentang dunia motor ini udah dari zaman saya kuliah. Ini sih pertama kali gue datang ke sini ya. Tadi Vero bilang ke gue bahwa hari ini kita ke Kedus Garage. Gue sama Juju belum pernah datang sini. Memang sih udah namanya dia sih udah terkenal di mana-mana ya. Gila, akhirnya nyampe juga gue ke Kedus Garage. Tempat gue gini aja, Pak. Jadi selama ini cuma ngeliat di Instagram doang, ngobrol sama Vero. Main dong, liat local crafter juga. Di Bali, builder gitu. Nah, yaudah nih, Kedus deh gitu akhirnya. Jadi pas kita masuk ke dalam nih, lihat isi bengkelnya, itu pecah banget sih. Suasana bengkelnya, motor-motornya, alat-alatnya kesusun rapi. Jadi kesannya tuh kalem, tapi sangar isinya. Ini udah berapa lama sih berdiri? 2007, berarti berapa ya? 10 tahun? 10 tahunan, 2007. Tapi awalnya dari Pinstripe sih. Oh, awalnya Pinstripe. Ya. Tapi sebelum Pinstripe lo bikin Nogogo kan, udah kan? Nogogo, iya. Nogogo dari TK. Dari TK. Jadi emang biasa. Masih bikin nggak Nogogo sekarang? Nogogo itu kan untuk pneumonia ya, di Bali, setahun sekali sih. Ya, nyumpetin lah satu bulan dalam setahun itu. Pasti bikin? Pasti bikin. Itu dari apa sih? Bahannya? Dari bambu, kertas. Oh. Kayak gitu. Bikinnya berapa lama? Sebulan. Berarti sebulan nggak ngerjain motor tuh ya? Berarti sebulan nggak ngerjain motor. Ngerjain dikit-dikitnya sehari. Saya balik lagi. Buat gue, dia adalah the true local crafter. Karena apa? Hasil-hasil yang dia buat itu sudah mendunia banget. Dan yang gue paling nggak tahan sampai gue ngucap bahwa jujur sih, gue paling salut adalah toolsnya aja, gearhead nih, nggak ada apa-apanya nih sama tempat lo nih. Dari 2007 semua alat ada di sini. Yang buat gue sih ini udah kelasnya internasional ya. Belum. Gila. Masih punya upgrade tangan. Ini alat semua yang dia punya, itu udah kelasnya udah kelas dunia. Dia udah punya semua alatnya. Buat gue ini adalah challenge bahwa alat kita harus segini banyak dan karya kita harus bisa seperti ini atau lebih. Ini welding semua sendiri? Sendiri welding. Sendiri welding. Jadi welding, metal shaping, ya, bending semua. Tapi ya ada sih, sekarang udah ada teman-teman yang bantuin. Tapi awalnya semua sendiri berarti? Ya, sendiri. Dulu. Dari mulai bikin jok, tangki, sendiri. Awalnya dari cat sih. Oh, dari cat ya? Dulu belajaran cat ngecat doang sih. Aha. Jarang mikirin bentuk tangkinya. Kelamaan tangkinya jelek, dia udah putus cat bagus itu. Cuman kalau di Bali sih masih jarang gimana itu ya. Paksa lah, coba lah bikinin tangki yang bagus langsung cat gitu. Awalnya gitu ya, keterusan enakan bikinnya daripada ngecatnya gitu. Lebih banyak tantangannya ya. Tapi ngecatnya masih kan? Ngecat masih untuk kebutuhan di sini aja sih. Ya. Oh, oke. Okay. Ya, tapi kalau untuk ya Bali gitu ya, terus as a local crafter di Bali dengan alat yang segini banyak, terus kemarin berangkat ke Jepang juga udah dua kali berarti ke Jepang berangkat ya. Yang kemarin bawa motor ke Jepang malah ya. Kemarin aja bawa motor. Bawa motor ya. Ke Jepangnya udah tiga kali. Tiga kali sampai dari Amerika juga ada yang datang kan ke sini ya. Siapa sih? Yanif. Iya, iya. Kan tuh bilang kan CS. Iya, dapat banget sih. Iya, benar. Mirip kan emang. Iya. Power plant. Ceritanya pas dia main ke sini langsung klik kabelnya tuh di Jogja ya pertama kenal. Di Jogja pertama kenal. Aku ngirim motor berapa tuh? 3 apa 4? Nah, tapi yang skrut tuh orang-orang lain-lain, teman-teman, anak-anak. Terus ditanyain, udah semua skrut, tanyain itu motor ini, semua motor yang aku ditanyain, siapa yang bikin? Itu ada temanku, habis itu kenalan, terus dia nggak percaya. belum percaya, yang pertama ditanyain,
coba lihat tanganmu gitu. Wah, bukan tanganku jahit semua. Masih dia agak percaya. Nah, akhirnya dia nanya, tempatmu di mana di Bali? Dari sini berapa jam, 1 jam flight pesawat? Oh, dekat kan? Dekat-dekat, tutup kan? Akhirnya kesini, baru lihat. Oh, baru dia agak percaya lah. Masih agak percaya lagi. Agak percaya karena masih alat-alatnya masih sederhana dibandingkan di daerah dia. Iya, iya, iya. Untuk buat kayak gini, kok bisa lah alat tradisional gini. Langsung sahabat dekat jadinya ya. Setiap ke Indonesia dia mampir ke sini kan. Iya, sampai ada bannernya power plan. Mas Kleng 13 itu apa sih artinya? Umpatan kan. Umpatan ya. Di Bali katanya masa kasar sih itu. Kasar. Dulu ceritanya ada aku buat motor kecil yang berisi sekali. Oh, itu nama motornya ya, sih Mas Kleng itu setiap masuk gang di rusuh banget istilahnya. Cuma kelamaan jadi banyak yang ikutin, aduh pakai nama itu nih. Oh. Komunitasnya sendiri tuh sekarang udah segede apa sih Mas Kleng tuh? Usaha dia jadi brand nih sekarang nih karena udah beredar di mana-mana gitu. Komunitasnya masih sih gitu-gitu aja anggotanya. Tapi yang dibesarin tuh cuma ingin besarin nama aja. Okay. Itu anggota tetap masih segitu, belum nggak rekrutan. Dan kayaknya nggak rekrut lagi segitunya udah. Udah, segitu aja udah. Udah cukup, udah enak segitu ya. Cuman brandnya emang yang mau digedein? Ya, awalnya sih nggak mikir ke sana. Karena ini jadi ya kita jalanin gitu. Kita ngasihin ya. Ini neck lo bikin dong? Iya kan? Iya, bikin semua ini kok. Ini juga ya? Iya, ya. Bikin. Tapi bukan ini. Dicor? Ini bilas tapi ya, dibentuk. Iya, disambung bilas. Lagi banyak banget ya proyek ya? Lumayan loh, stres sendirian. Kedepannya saya ingin ngembangin karakter motor saya, mengambil aliran tradisional chopper sesuai idealis saya, tapi bisa diterima di masyarakat luas. Total ada berapa proyek? Dari 2007 udah gak pernah ngedata. Perkiraan sih ada 20-an ya. Perkiraan ya. Masa lebih. Yang mau diingat 20. Yang enak-enak dikerjain. Yang lain dilupain aja lah. Penting keluar. Kalau ciri khasnya Kedux tuh apa sih kalau bikin motor? Belum karakter banget sih, masih belajar, masih nyari-nyari. Okay. Tapi yang aku senang tuh di motor tuh ya 70% lah bikinnya. Okay. Ya yang beli-belinya ya bahan kan mesti beli. Iya, iya, iya. Mesin. Pinginnya sih langkahnya ke sana, banyak aneh yang beli. Oke. Okay. Kalau ada bahan yang polos, mau kembangnya mau bikin? Bikin sendiri. Koin belajar mau orang luaran kecil ban vulkanisir bikin koi. Tapi Jo bilang segini mesti belajar, gue gearheadnya mesti banyak belajar nih. Gue yang mesti banyak belajar di sini nih. Begitu lihat ini udah deh, gue ngeliat Vero dan lo berdua sih udah master sih kan, awalnya dari pinstripe sekarang sudah nyoba ke bangun motornya. Dari saya pun masih harus banyak belajar untuk memaksimalkan skill saya di bidang saya ini supaya lebih maksimal menjadi local captor di Indonesia. Ini motor rata-rata Harley atau bebas sih, tapi dominan sih Harley di sini. Awalnya Jepangan sih. Tapi jangan salah loh, yang Kedux kalau bikin ya, walau pakai mesin, bukan ngomong-ngomong mesin gede atau mesin kecil, ini pakai mesin motor biasa pun dia bawa piala banyak banget. Event-event. Lu lihat aja di dalam piala-pialanya. Apaan aja itunya, pernah dapetnya? Dari berapa ya, Honda 100cc ya? Bebek. Oh ya? Wah, tapi pialanya berapa? Motornya bebek. Ya, pakai. Jadi kategori chat, kategori atau memang the best of the best. Best. Juara selesai. Tapi buat gue ini adalah salah satu inspired buat gue bahwa the true local crafter yang dari Bali, perjalanan hidupnya seperti apa sampai akhirnya menjadi apa.
nih adalah seorang local crafter yang berangkat dari Instripe, terus jadi builder, dan sampai sekarang. Kira-kira kalau menurut lo sendiri, perkembangan local crafter di Bali dan di Indonesia sendiri gimana? Kalau sekarang sih, karena media sosial juga membantu untuk edukasi. Jadi orang tuh cepat sekali pintar sekarang ketimbang dulu. Keluar majalah dulu, harus ke acara motor dulu, misalnya contoh cari spare partnya dulu susah, harus ke acara motor lah, harus lihat majalah. Terus sekarang gini-gini lah, lihat ini bagus, bisa belanja langsung. Lo nggak pilih belanja, gimana caranya buka YouTube, beres lah. Lebih cepat sih sekarang dah lihat, kembali. Dan lebih gede juga berarti. Ya. Dan temen gue ini emang udah jadi local crafter yang sekelas internasional gitu. Dan di Bali ini emang gue wajib banget sih buat mampir dan lihat progres kerjaan dia, dan suasana tempat di sini selalu menyenangkan buat gue. Udah hari ini sih the best banget sih. Asik kan? Asik banget kan? Waktu baru masuk tuh gak kebayang kan? Gak kebayang, masuk gak. Iya, iya, masuk sini, jeng, jeng. Udah asik. Nah, tempat makan nih, deket sini juga. Lu juga gak akan nyangka. Cita-cita. Makan terus kita ya, ngomongnya. Gak apa deh. Lalu si Bo harus makan. Kalau makan, kasihan kurus ntar. Oke. Thank you banget. Thank you. Mari. Halo. Juju. Hai. Saya David Matting, saya tattoo artist di Matting Tattoo Parlor.